Inspirasi untuk hari ini. Ya, inspirasi dari saya, mahasiswa harus tegak dan berdiri dengan keidealisannya. Siap. Belum, Bu? Belum. Mana lagi yang udah tadi? Jadi inspirasi dari saya itu jika melihat dinamis adalah poin yang penting dalam positivitas kegiatan itu, maka seorang mahasiswa harus menerapkan dengan baik dinamis itu setiap harinya. Tidak hanya itu, bila digabungkan dengan kedisiplinan, maka berdampak ke konsistenan ke depannya. Mantap. Mana? Ini Bu, inspirasi hari ini. Oh, belum. Akang udah? Belum. Belakang. Oke, depan. Ya. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Ulangi. Jangan biarkan keraguan menghalangimu. Percayalah bahwa kamu memiliki potensi luar biasa dan mampu mengatasi segala tantangan. Yes, mantap. Oke, udah kah? Belum. Putri dari sini, Putri. Dari sini. Oke. Kebersamaan akan membuahkan kebahagiaan dan keringanan. Asik. Iya, udah belum, Teteh? Sejatinya rahasia untuk maju itu adalah berani memulai. Ayo. Sejatinya pengalaman adalah ilmu. Baik, Teh. Sejatinya perjuangan adalah ibadah, maka berjuang. Semangat. Oke, udah. Teteh. Oke. Hidup memberikan kita kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, maka ungkapkanlah semua rasa itu dan biarkan hatimu menjadi penuh. Ayo. Apa yang kita tanam? Ulangi. Apa yang kita tanam akan kita tuai di masa depan nanti. Oke. Ayo, Teh. Jadi kita harus teguh pendirian atas segala keputusan yang akan kita capai dan diri, jadi jangan gulung. Mantap. Ayo. Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang usaha pasti berbuah. Mantap. Hasil yang indah tidak terlahir dari Langit. Hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Oke, Teteh. Cobaan pasti ada jalan keluar, jangan berhenti berjuang, lengkapi dengan doa semoga impian segera menjadi nyata. Amin. Berlakulah lemah lembut, kelembutan seperti air yang mengalir ya begitu tenang, namun dapat menghancurkan batu yang keras. Kelembutan. Hidup adalah pilihan. Jika kau memilih senang, maka kau akan senang. Jika kau memilih susah, maka kau pula akan susah. Ya, jadi hidup itu adalah pilihan. Baik, Putra, ada tambahan lagi ya, sudah? Ya, silakan Kak. Semangatlah sebelum semangatmu tamat. Putri yang belum, udah? Ya. Dulu suatu permainan tidak selamanya ditujukan untuk anak kecil, bisa jadi ia dapat membangkitkan semangat di waktu dewasa. Ya, ada lagi, Putri. Jadilah diri sendiri, mau disukai atau tidak sama orang lain, biarkan saja. Kita tidak perlu mengikuti standar orang lain karena kita punya versi terbaik masing-masing untuk diri kita sendiri. Tetaplah semangat belajar itu tanpa masalah dan tak tanpa Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Sedih dan senang selalu bergantian peran. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menangis keadaan. Putra. Oke. Hidup terlalu misterius untuk dianggap serius. Ulangi. Hidup terlalu misterius untuk dianggap serius. Itu aja. Ada. Yang lain. Enggak apa-apa sok. Nih, ayo. Berdiri di kaki sendiri dan berjuang sampai. Berdiri di kaki sendiri. Ulangi. Sampai keinginan kamu tercapai. Iya, baik. Lagi, Kang Rois belum, Kang Rois? Rois. Apa ya, Bu ya? Yang perempuan dulu habis. Udah habis. Manso baru Jopiro. Apa ya, komentar belum ada, Bu.
Udah, siap. Apa? Jangan susah payah buat mengejar dunia. Kalau apa yang menjadi milik kita sudah Tuhan tetapkan. Ikhtiar harus, finishingnya penaah, lanjut belajar tawakal. Jangan mati untuk hidup dan hidup seperti orang mati berkali-kali untuk sekitar. Mantap. Ayo Kang. Bagian terbaik dari kehidupan adalah tindakan kebaikan dan cintanya kecil tanpa nama dan tidak terbebani. Yeah. Ada lagi. Ayo Sak, Kang Rais. Terus mencintai walau kita selalu disakiti. Ayo ujung-ujung ayo. Iya, acam-acam, sut. Yang keras. Acam-acam. Jauh-jauh nih, jauh. Kau udah ya tadi ya? Udah. Satu lagi nih belum. Ayo. Jangan pernah menyerah pada impianmu, teruslah berjuang dan percayalah bahwa kita akan mencapainya. Ayo satu lagi nih belum. Udah, Putri ada lagi yang belum? Semuanya sudah ya? Luar biasa inspirasinya. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin.